Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kembali lagi di channel I Love Komputer. Ya, ini kasusnya serupa sama yang video sebelumnya ya. Cuma video sebelumnya itu Canon MG2570, yang ini Canon IP2770 ya. Jadi sama, dia petip-petip seperti ini ya, blinking bergantian. Selama sebentar, saya hitung. 1 2 3 4 5 6 7 kali blinking bergantian. Dan jika dilihat di komputer atau laptop seperti ini tandanya, error number 5B00. Jadi di sini keterangannya encounter ya, wasted encounter ya, apa namanya, pintanya sudah terlalu banyak, jadi solusinya adalah di reset. Kita akan coba mereset printer ini, apakah bisa di reset atau tidak. Jadi akan saya kasih kertas terlebih dahulu. Lalu cara meresetnya adalah tekan tombol power, ditahan, kemudian tekan tombol reset, ditahan juga, kemudian tekan tombol reset 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Oh maaf teman-teman, saya kebalik, saya ulangi ya. Yang pertama dipencet itu tombol resetnya ya, bukan powernya dulu. Saya tadi salah tekan tombol powernya. Jadi biar teman-teman paham juga, saya kasih tahu tutorial yang salah. Sekarang tutorial yang benar ya. Jadi tombol resetnya dulu yang dipencet seperti ini. Kemudian tombol powernya dipencet. Tahan keduanya. Lalu tombol stop resetnya ini ditekan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian lepas. Dan kemudian di laptop ini kita jalankan yang namanya aplikasi service tool dengan seri V340. Teman-teman bisa download di internet banyak. Kemudian di menu service toolnya ini pilih set yang clear encounter ini, klik set. Oke, maka si printer akan nge-print satu lembar isinya seperti ini teman-teman. Nah ya, cuma tulisan segini aja. Kemudian di laptop akan muncul a function was finish, lalu oke. Kemudian yang kedua adalah yang bawah ini ya, ping absorbed counternya ini di set, lalu oke. Yang terakhir print di sini ya, di kolom print pilih app room seperti ini, lalu oke. Nanti printer akan ngeprint satu kali lagi. Oke, sudah berhasil nge-print. Kemudian printer dimatikan. Dan kemudian nyalakan lagi. Insya Allah printer sudah siap digunakan dengan normal. Akan saya coba tes print sekali lagi teman-teman. Ini sudah saya tes print lagi, tinggal menunggu printernya mencetak. Thank you.
Oke, sudah mulai puterin seperti apa hasilnya. Oke, seperti ini. Ya, ini perintah yang sebelumnya, teman-teman. Sebelum saya hapus, jadi dua kali tes print tidak masalah. Tapi di sini catrid hitamnya seperti ini ya. Kalau warnanya normal, hanya kuningnya saja sedikit tercampur dengan warna merah, tidak masalah. Itu berarti karena catridnya yang error. Yang terpenting tadi ya, error 5P00 atau blinking pergantian 7 kali. Solusinya adalah di reset. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Oke teman-teman, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.